Hidangan terlezat keluarga adalah menikmati masakan ibu di waktu berbuka puasa. Royko, masak apa hari ini? Hari ini kita masak risoles ayam telur asin yang sangat praktis, cepat proses memasaknya, dan penuh cita rasa. Bahan utamanya adalah satu bungkus Royko ayam. Prosesnya cukup 3 langkah. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan ayam cincang. Tambahkan Royko ayam, kaldu mantap dari ayam yang direbus lama. Tambahkan kuning telur asin. Ambil selembar kulit risol, isi 1 sendok makan isian, lumuri tepung panir, panaskan minyak, goreng hingga kecoklatan, angkat. Ini dia, risoles ayam telur asin. Mudah bukan membuatnya? Ingat, untuk inspirasi lezat resep lainnya, kunjungi website kami di www.royko.co.id. Inspirasi masakan rumah spesial Ramadan. Seperti ayam yang direbus lama, Royko memberikan rasa ayam yang begitu mantap untuk sup Anda. Karena cita rasa sempurna, hadirkan momen indah.